Selamat malam teman-teman. Ini suasana di sepanjang Champs Élysées. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Natal 25 Desember 2023. Nah, ini cantik sekali jalanan ini dengan kerlap-kerlip lampu ya, menyemarakan Hari Raya Natal. Dan selamat Natal juga buat yang merayakan. Kami ucapkan biar segala kesehatan, damai sejahtera selalu menyertai. Lampunya berkelap-kelip ya. Hari ini jam 7-an malam waktu setempat. Terlihat juga ada bendera Prancis. Nah, ini lampunya berkelap-kelip, menyala. Itu ada Arc de Triomphe ya di depan, bangunan bersejarah di Prancis. Monumen yang banyak diminati oleh para wisatawan dunia untuk berfoto mengabadikan momen-momen indah di kota Paris. Bus Big Bus Paris ya, yang mengantar para wisatawan berkeliling kota Paris. Nah, ini suasana di Champs Élysées. Ini ramai sekali ya. Puji Tuhan, cuaca tidak ada hujan, jadi ramai sekali yang berlalu lalang di tempat ini. Karena di sini banyak sekali brand-brand ternama yang berderet, sehingga memanjakan para wisatawan dunia. Cuaca malam ini lumayan dingin sekali ya, karena kita masuk di winter, karena kita sudah mau di akhir tahun. Hari ini 25 Desember 2023. Oke, ikuti terus ya perjalanan kami. Kita akan berkeliling lagi. Jangan lupa bantu di like, di share dan di subscribe. Banyak video seputar kota Paris. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.